怎么突然脸红啊？就是不要动不动离我这么近。Jenderal Si terus-menerus menanyakan Shen Tanqing tentang malam di mana mereka minum arak bersama. Jenderal Si bahkan mempunyai bukti, yaitu sapu tangan Shen Tanqing yang tertinggal. Akhirnya Shen Tanqing terpaksa mengakuinya. Di malam festival Lampion, Si Chengfeng yang merupakan seorang jenderal yang dipercaya kaisar menari untuk Shen Tanqing. Tariannya begitu indah hingga mempesona semua orang yang hadir. Hal ini membuat Shen Tanqing sangat kaget. 你喜欢的送给你。之前发生的事就当是一场梦吧。Meskipun Jenderal Si sudah dengan jelas menunjukkan perasaannya kepada Shen Tanqing dan juga telah melakukan banyak hal untuk Shen Tanqing, dia tetap tidak bisa menerima perasaan Jenderal Si karena dia memiliki rahasia besar, yaitu dia adalah Luo Ailian.